Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Yuditria. Jadi di video kali ini saya mau unboxing lagi ya. Ini adalah karburasi Astrea Grand. Nah, ini saya beli di Lazada. Harganya cukup murah. Nah, ini 96.900 atau 97.000. Ini kemarin saya dari ini Jawa Timur, Kota Surabaya. Nah, kira-kira dalamnya seperti apa, kita akan unboxing sama-sama. Ini kemarin saya cek-cek di Lazada itu kayaknya yang paling murah itu ini guys. Ini adalah merek apa ya, kemarin tuh kayaknya Keihin. Nah, kita buktikan apakah dalamnya sesuai atau enggak. Nah, kita buka sama-sama, kalian ikut saksikan. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya doakan mudah-mudahan kalian sehat semua, dilancarkan semua rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Nah, ini ada tulisannya karburator Supra. Nah, ini biasanya bisa dipakai untuk Astrea Grand atau Supra. Nah, ini packingnya lumayan rapi ini guys ya. Nah, ini dalamnya. Wah, ini kayaknya komplit ini. Nah, ini masih tersegel semua ya. Nah, ini kosong, masih tersegel semua. Kita buka dalamnya. Nah, dalamnya seperti ini. Ini yang menuju ke filter ya. Nah, ini selang pembuangan dari bawah sini. Nah, ini nanti menuju ke gas yang atas itu, dan ini bensin masuk. Nah, nanti melewati keran ini. Oke, nah, ini mereknya Keihin. Nah, nampak enggak? Nah, ini mereknya Keihin Made in Japan. Nah, Made in Japan. Nah, tampilannya seperti ini, guys. Oke, lumayan mantap. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.